Di dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shaffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat, artinya memberikan rahmat kepada siapa? 'Ala shaffil awal, kepada orang-orang yang solatnya berada di barisan paling depan. Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang berada di paling apa di barisan paling depan. Wal muadzin yughfaru lahu madda sautihi, dan tukang adzan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suaranya dia ketika melantunkan adzan maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqahu man sami'ahu min ratbin wa yabisin, dan membenarkan setiap makhluk apapun yang diciptakan oleh Allah, baik yang basah maupun yang kering. Artinya dedaunan-dedaunan yang basah, dedaunan-dedaunan yang kering, bangunan-bangunan, semua makhluk Allah yang Allah ciptakan ini semuanya bersolawat, semuanya membenarkan apa yang diucapkan oleh seorang muadzin. Jadi ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada ucapan adzan seperti itu, maka jawaban dari hewan-hewan, jawaban dari pepohonan, jawaban dari semua bangunan yang mendengar, yang mana mendengarnya itu urusan Allah, kita tidak tahu. Kalau kita dengarnya pakai telinga, tapi kalau makhluk Allah yang lain, wallahu a'lam. Yang jelas semua makhluk Allah yang mendengar dari suara muadzin tersebut, maka mereka semuanya membenarkan apa yang mereka dengar, membenarkan adzan yang diucapkan oleh seorang muadzin. Walahu ajru man shalla ma'ahu, dan bagi muadzin yang tukang adzan ini, dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang salat bersama muadzin tadi. Andaikan yang ikut berjamaah ada 50, pahala 50 orang ini diberikan kepada siapa? Maksudnya mendapatkan pahala sejumlah orang yang berjamaah. Misalkan 50 orang, pahala 50 orang ini diberikan kepada siapa? Tukang adzan tadi. Bukan berarti yang berjamaah enggak dapat pahala karena dikasih, enggak. Maksudnya si muadzin ini mendapatkan pahala sejumlah orang yang ikut berjamaah. Masya Allah, ini pahalanya para muadzin, tukang adzan. Karena tukang adzan ini lebih berat ya. Kenapa lebih beratnya? Karena dia harus datang lebih awal, dan dia tanggung jawab berat. Apa tanggung jawab beratnya? Yaitu ketika dia adzan harus tanggung jawab betul-betul bahwa dengan adzan itu akhirnya orang-orang melaksanakan sholat. Ya, ketika misalkan ternyata belum masuk waktu sholat, maka orang-orang sholat di luar waktu sholat, maka yang tanggung jawab siapa? Muadzin, tukang adzan. Jadi bisa mendapatkan pahala yang banyak, sekaligus juga bisa menjadikan madarat, menjadikan bahaya. Maka dari itu ketika muadzin ini betul-betul menjadi seorang muadzin yang ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala.